Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Aku udah gak upload 2 minggu. Udah lama banget aku gak upload. Soalnya aku tuh males. Males banget. Kayak mager gitu. Dan ini aku dengan balik dengan rambut baru, yaitu blonde. Dan sekarang aku gak pakai filming, aku gak pakai lampu ring light, soalnya aku lupa power bank aku di mana. Jadi ini benar-benar mengandalkan cahaya lampu kamar aku. Bukan kamar aku sih, ini kamar adik aku. So, jadi maaf ya kalau misalkan rada gelap gitu videonya. Ya maklumin ya, soalnya aku gak prepare banyak buat bikin video, kayak tiba-tiba langsung aja gitu buat bikin video. Aku mau jelasin dulu kalau aku mau bikin skincare rutin seperti di title, dan my skin itu tipenya tuh normal, jadi gak berminyak, enggak juga kering, jadi jarang banget bermasalah. Tapi sekitar bulan-bulan yang lalu tuh aku bermasalah banget kulitnya tuh, kayak beruntusan dan komedo dan jerawat juga. Aku gak habis pikir sih, itu karena aku sering pakai masker. Jadi itu tuh bisa dibilang masne ya, karena kalau pakai masker tuh ketutup gitu loh si kulit kita, jadi bagian sini berjerawat. Dan karena kulit aku berjerawat, aku langsung ganti skincare rutin aku. Yang pertama aku pakai ini, One Day You for Tightening Foaming Cleanser. Dan ini tightening pore, jadi dia tuh mengecilkan pori-pori. Dan juga ini ada acne control care, jadi buat jerawat juga. Dan ini ngaruh loh buat jerawat, jadi lebih terkontrol gitu loh. Dan dia juga lumayan mengecilkan pori-pori ya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang nanya ke aku, apa skincare buat ngecilin pori-pori, ini nih, aku udah jawab ya. Dan ini tuh langsung ada busanya gitu, jadi kayak di pan langsung keluar busa kayak gini. Lumayan apa ya, lumayan hambur, lumayan boros gitu. Dan ini aku udah pakai setengah, jadi kalau pakai ini tuh gak bisa diirit-irit, kayak cuman ses langsung ada ini, gak bisa diirit-irit. Dan ini aku beli di Korea, aku lupa harganya berapa, nanti aku taruh di sini. Dan langsung aku masuk ke moisturizer, soalnya aku tuh gak pakai skincare yang berlapis-lapis, soalnya bikin muka kita tuh ke gitu loh. Udah pakai masker, terus skincare berlapis, udah make up lah, udah tuh gak bisa ditolong lagi. Jadi aku mengurangi skincare aku cuman pakai ini. Ini It's Skin Hydra Routine Moisturizer, dan ini light banget. Kayak ini kayak bukan moisturizer, ini kayak toner, hydrating toner gitu. Tuh. Begini. Benar-benar langsung meresap ke kulit kita, karena kulit aku tuh rada kayak gak cukup gitu loh kalau pakai satu skincare. Dan aku lapis pakai Estop Clear Balm, dan ini bagus banget buat jerawat. Ini aku udah jelasin di video cara pengalaman jerawat aku. Dan ini tuh apa ya, ini tuh kayak krim gitu, dan ini lebih thick, teksturnya lebih thick. Dan ini ngaruh banget buat jerawat, karena kulit aku sekarang agak berjerawat, jadi aku pakai ini. Dan aku langsung masuk ke sunscreen, dan aku pakai sunscreen dari Garnier. Sorry ya, ini tangan aku. Dan kenapa aku pakai ini, soalnya ini tuh light dan kayak ringan banget di kulit loh, jadi gak kerasa kulit kita tuh berat gitu abis pakai skincare. Dan
abis pakai sunscreen tuh gak berat sama sekali, jadi langsung meresap gitu. Ini beneran worth it banget dan murah dan bagus banget. Dan ini udah SPF 50 PA++. Jadi kalau misalkan kalian nanya sunscreen apa sih yang bagus gini, aku bakalan recommend ini. Udah aja sih segitu skincare rutin aku buat siang. Aku gak pakai macam-macam. Dan ini harganya juga lumayan affordable, gak terlalu pricey. Ini bukan skincare high end, ini cuma skincare Korea biasa. So that's all for today. Thank you so much guys for watching and see you guys in my next video. Bye bye. By the way, ini aku bikin freckles. Bye.